Kiper utama raksasa Inggris Manchester United tentunya merupakan sebuah kebanggaan besar bagi Andre Onana. Ya, rasanya klub tersebut menjadi klub impian sebagian besar pemain sepak bola di dunia. Popularitas hingga pundi-pundi keuangan menjadi jaminannya. Namun pencapaian itu tentulah tidak mudah. Onana harus menempuh kerasnya hidup di tengah latar belakang keluarga yang sangat sederhana. Seperti apa kisah hidupnya? Mari kita bahas melalui tayangan berikut. Andre Onana dilahirkan dalam keluarga yang ekonominya kurang mampu di desa kecil bernama Encong, Kamerun. Dia tumbuh dalam kondisi yang sederhana dan menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan tidak memiliki listrik di rumah, bahkan untuk mandi pun, dia dan saudara-saudaranya harus mandi di sungai terdekat. Sejak kecil Onana menunjukkan bakat besar dalam sepak bola, ia sering bermain bola bersama teman-temannya di lingkungan tempat tinggalnya. Dan menarik perhatian orang-orang di sekitarnya dengan keterampilannya. Andre Onana bermula dari sang kakak yang juga merupakan inspirasinya. Ya, dialah Nana Ohnana. Lebih dulu menggeluti sepak bola, karirnya yang terus berkembang hingga mendapatkan kesempatan rumput di Indonesia. Hal itu, sang kakak pernah membela PSPS Pekanbaru versi Solo hingga Persikap Depok. Saat membela Persikap Depok inilah, Nana menunjukkan dukungannya kepada sang adik yang sangat menyukai pesepak bola. Bentuk dukungan anak kepada Andre adalah dengan mengirim beberapa peralatan sepak bola seperti sarung tangan, baju dan sepatu bola yang ia beli di Mall Depok, Kamerun. Jelang Onana berusia 11 tahun, yang sedang bermain di desanya didapati seorang pengintai bakat dari Akademi Sepak Bola Samuel Eto'o yang juga berada di Kamerun, yang kemudian mengajaknya untuk bergabung. Tersebut ia mampu berkembang dengan menakjubkan. Dengan penuh ketekunan ia mempelajari dasar-dasar peran penjaga gawang selama 3 tahun, ia pun akhirnya dikenal sebagai penjaga gawang terbaik di Kamerun untuk kelompok usianya. Tak lama berselang potensinya pun mendapat perhatian pembantu bakat Barcelona yang memang sedang mencari talenta-talenta muda. Onana mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan Akademi Sepak Bola di Spanyol pada usia 13 tahun. Ini menjadi titik balik dalam hidupnya karena dia memiliki kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan keterampilannya di lingkungan yang lebih baik. Dia bergabung dengan Akademi Muda Barcelona dan mulai mengasah bakatnya sebagai penjaga gawang, yang kemudian naik ke tim junior Barcelona dan berhasil mencapai tim kadet APA pada tahun 2012. Onana mendapatkan pengalaman berharga dalam sistem pemuda Barcelona dan bermain dengan beberapa pemain muda berbakat lainnya. Namun, ia belum berhasil mencapai tim utama Barcelona dan pada tahun 2015, dia memutuskan untuk meninggalkan klub tersebut untuk mencari peluang bermain reguler di level senior. Pada tahun yang sama, Oreo pindah ke klub AFC Ajax di Belanda. Ia awalnya bergabung dengan tim muda klub tersebut dan secara bertahap menunjukkan kemampuan luar biasa sebagai penjaga gawang. Performanya yang konsisten dan kemampuan mengesankan membuatnya naik ke tim utama Ajax pada musim 2016 hingga 2017. Sejak itu, Andre Onana menjadi penjaga gawang utama di Ajax dan menjadi bagian integral dari kesuksesan Clear. Ia tampil dalam berbagai kompetisi seperti Eredivisie Liga Belanda, IAIN VBK Piala Belanda dan Liga Champion. Onana memiliki reputasi sebagai penjaga gawang yang andal dengan refleks yang cepat, membuat menguasai bola yang baik dan keberanian dalam keluar dari kotak penalti. Onana tidak hanya mencakup penampilan yang konsisten, tetapi dia juga menjadi pemain kunci dalam kesuksesan Ajax di tingkat Eropa. Pada musim 2018-2019 Ajax mencapai semifinal Liga Champions dalam beberapa pertandingan penting. Rena tampil sebanyak 9 musim bersama Ajax Amsterdam. Bukan asal kamera sudah banyak mengantarkan skuadnya meraih banyak prestasi. Sejauh ini Onana sudah angkat banyak trofi bersama Ajax Amsterdam. Kiper Manchester United ini sudah pernah angkat 3 trofi dan Champions, 2 trofi winner dan 1 trofi Super Cup winner persamaan Ajax Amsterdam dari 214 pertandingan, yang dijalani selama 9 musim.
Pada awal musim 2022 hingga 2023, Andre Onana diboyong ke Italia untuk bergabung dengan Inter Milan dari Ajax dengan satu bebas transfer. Musim debutnya di Liga Serie A dijalani dengan baik. Bahkan, Onana mampu membawa Inter tampil di final Liga Champions 2022-2023. Fungsi bersama Inter Milan, Andre Onana sudah tampil sebanyak 41 pertandingan, dengan catatan 2 trofi kejuaraan. Andre Onana sudah angkat 1 trofi Italia Super Cup dan 1 trofi Italia Cup 2022 hingga 2023. Champions 2022-2023, tentunya atas dasar itu, Andre Onana dinilai menjadi jawaban atas proyeksi masa depan Manchester United. Onana punya kemampuan distribusi pola yang cocok buat memainkan gaya elektron, ini Manchester United telah memboyongnya ke Old Trafford sudah disepakati, perdana. Akan menaikkan kontrak dengan durasi hingga Juni 2028, dengan opsi perpanjangan setahun. Pemain di salah satu klub terkaya di dunia, dari Devils diketahui memberi gaji yakni senilai 7 juta euro, atau sekitar 116.459 miliar rupiah per tahunnya. Dengan begitu, Andre Onana mampu mendapatkan 9,70 miliar rupiah per bulannya. Siapa sangka seorang pemain sepak bola dari desa terpencil mampu membuktikan dirinya di pentas Eropa bahkan menjadi rebutan para klub raksasa? Berasal dari keluarga yang sangat sederhana, ini menjelma sebagai penjaga gawang dengan penghasilan selangi. Umurnya yang masih muda, tentu saja Andre terus dapat meningkatkan prestasinya. Kisah perjuangan Andre Onana menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah dalam menghadapi rintangan dalam mencapai impian mereka. Dia membuktikan, bahwa dengan semangat dan kerja keras, siapapun dapat mencapai kesuksesan, bahkan, dari latar belakang.